Oke. Ya. Dan Daniel berhasil masuk final dan menciptakan satu emas dan satu perak di final karena lawannya kan antara Fajar dan Bagas Bubur itu sebagai gol bertahan juga. Ya kita akan saja lah di apa permainan besok dulu di akan bermain lebih baik dari tadi ini dan kemarin. Kalau tadi jalan pertandingan gimana sebenarnya? Relatif cukup tidak ada banyak kesulitan. Ya mungkin melawan juga biasanya dari profesional. Nah itu menjadi keuntungan buat kami. Tapi juga tadi Fadil bermain baik, jadi bisa menekan lawan, jadi membuat lawan kita berhubung. Kami juga sering berlatih, apalagi jadi kita sama-sama tahu jadi siapa yang bisa. Terus ada di semifinal besok. Ya fokus aja lah mau apapun kondisinya. Kemarin, maksudnya evaluasi hasil kemarin atau karena lagi main di tuan rumah? Ya, sebetulnya pasti kami evaluasi, pasti kami harus lebih berkembang lagi. Ya, kami nggak mau kalah.